Ya, assalamualaikum semua. Hari ini kita kongsikan satu lagi jenis tumbuhan herba yang boleh digunakan untuk merawat batu karang, mencegah kanser dan mengawal kencing manis. Cara penggunaannya, ambil 5 daunnya, 7 atau 9 helai, direbus dan airnya diminum sebagai amalan. Malah bagi masyarakat Cina, daun ini diambil 20 ke hingga 30 helai daunnya, dikeringkan, kemudian dicampur dengan gula sarang lebah, 2 biji lauh hanggau, 4 liter air, direnis secara perlahan sehingga airnya menjadi 1 liter dan diminum bagi tujuan rawatan batuk berkahak, demam dan menyejukkan badan. Diamalkan 1 hingga 2 minggu sekali. Bersifat sejuk. Tumbuhan ini bersifat sejuk. Jadi inilah tumbuhan pohon yang dipanggilkan pecah kaca ataupun sesetengah tempat memanggilnya pecah beling. Untuk kaedah penanamannya ia amat mudah. Diambil daripada keratan batang, ditanam untuk dan setengah pihak menanam tumbuhan ini sebagai tumbuhan hiasan. Tapi dia kena dikawal, tidak dia menjadi merimbun seperti ini. Dia amat subur di tanam di tepi-tepi rumah. Penyediaan merebus air daun pecah beling sangat mudah. So di sini saya menggunakan 11 helai daun pecah kaca ataupun pecah beling. So kita isikan air dalam cerik, periuk atau sebagainya untuk bagi tujuan merebus. Kita masukkan daun pecah beling ke dalam. Saya menggunakan lebih kurang 1 liter air dan dimasak. Dibiarkan sehingga mendidih. Okey, setelah air mendidih, dibiarkan sejuk. Sediakan cawan. Dan ditapis. Okey, begini airnya dan sedia untuk diminum. Rasanya hampir-hampir sama seperti cincau. Tidak pahit dan sedap untuk diminum. Okey, itu saja informasi kali ini. Sekian, terima kasih.